Halo guys, bertemu lagi bersama Ipin. Wah, aku mau ikut balapan drag. Aku mau punya motor sama Upin. Ah, waduh, rumahku sudah ditutup belum ya? Coba lihat. Oh, sudah. Ayo, kita akan pergi ke rumah Upin untuk punya motor, guys. Dia pasti sedang asik nonton sama teman-teman di pondok bambu, guys. Pondok bambu. Oke, kita langsung cepat-cepat ke sana. Aku pengen ikut balapan drag di pinggir pantai, guys. Oke, let's go. Inilah dia pondoknya Upin dan kawan-kawannya, guys. Aku bisa ngomong dari sini nggak? Waduh, bisnya nih kayaknya. Upin. Ya ada apa, Pin? Aku punya motor ya. Buat apa? Aku mau ikut balapan di pantai di apa itu namanya? Balapan drag. Oh, pinjam aja, tapi hati-hati ya, jangan dirusak. Iya, tidak akan rusak kok, motor kamu kan kuat. Ya sudah, pergi sana pinjam, jangan ganggu-ganggu, aku sedang nonton. Oke, baik. Waduh, Upinnya sibuk sekali, sibuk apa namanya, rebahan, guys. Oke, gitu pinjam motor Upin, guys. Langsung Ipin akan ikut balapan dengan motor drag Rainbow. Wih, kok begini ini tampilannya. Oke, okay, let's go. Ini motor yang sangat cepat, guys. Gokil. Motornya keren sekali ya, guys ya. Tidak ada lawan. Waduh. Ipin terjatuh, guys. Waduh. Motor yang sangat cepat, guys. Sangat berbahaya. Dia tidak boleh sangat. Waduh. Nah, dia harus ngegas, lepas gas. Terus jalan lagi, lepas gas karena dia cepat, nggak bisa ditahan, guys. Gasnya, guys, ini suaranya bagaimana sih? Oh ya, udah cukup. Ngengeng, Ipin loncat dulu, guys. Ya ampun, loncat. Kita nggak usah belok-belok, loncat di sini aja, guys. Wow, tinggi sekali, cuy. Waduh, jatuh lagi. Jatuh terus, coy. Cepet sekali, cok. Gila, gokil sekali. Belok langsung berlawan arah nih. Lewatnya aja, nggak apa-apa. Ya ampun, cepat sekali, guys. Ini nggak ada obat kecepatannya nih, guys. Nggak ada obat misagrip, guys. Waduh. Kita turun di mana ya? Dari mana isinya aja? Ah, belok. Kok nggak bisa? Ya ampun, nggak bisa loncat, guys. Harus dari sini. Nah, baru bisa, deng. Let's go, kita sudah sampai di tempat balapan drag-nya, guys. Nah, ini dia tempat balapan drag-nya. Oke, kita pasti menang karena motornya cepat sekali, guys. Nggak ada lawan, langsung kita masuk pendaftaran, guys ya. Siapakah lawan Ipin? Inilah lawan Ipin. Kita cari motor lain. Mana lawan Ipin? Nggak terlihat, guys. Coba kita lepas. Kita pur dulu, guys. Woi, cepet juga dia. Woi, tidak bisa, bos. Tidak semudah itu, Perguso. Ini motor yang sangat cepat ya, guys ya. Kamu tidak akan bisa menang lawan Ipin. Mana dia? Aduh, Ipin terjebak di sini. Dari mana beloknya? Oh, sini. Mana dia? Wei. Cepat juga ya gerobak penjualmu. Ini jual apa ini? Aku juga mau. Ada tulisannya aku juga mau, guys. Ayo kita coba sekali lagi, teman-teman. Standing, guys. Cepat sekali ya, guys ya. Nice, mantap. Kita coba sekali lagi, kita ganti motor lawan Ipin, guys. Kita ganti lawan ini. Vagio-nya apa nih? Kalau Vagio. Oke, Ipin melawan siapakah? Kita coba. Sama, guys. Wah.
Mana dia, mana dia? Ayo sini. Wih, Ipin jangan kalah. Tidak bisa, guys. Ipin punya motor sangat cepat, coy. Kamu menang kendaraan, terima kasih. Mana ini? Ya, Om Botak, kamu kalah terus. Iya, Ipin. Motor kamu cepat sekali, nggak ada lawan. Ini yang dipakai Upin, ya? Iya. Wah, pantasan. Aku juga tidak pernah menang ketika melawan Upin. Wah, payah berarti motor kamu. Kamu harus ganti motor. Iya, tapi aku belum punya uang. Nantilah. Ya sudah, kalau begitu aku pergi dulu, ya. Iya, Pin. Hati-hati, Pin. Abang Botaknya bawa motor penjual sih. Makanya dia nggak menang. Wih, guys, gila. Gila, coy. Cuy, wuih, ini kalau nggak direm nggak bakal berhenti motornya, cuy. Cepat betul, ya. Okay. Loncatan melewati lautan, kalian lihat, guys. Wuhuuu. Jatuh di air ini. Jatuh di air ini kah? Oh, nggak deng. Jatuh di air. Ya ampun. Ipin jatuh di mana ini? Tolong. Tinggi sekali lo jatuhnya. Waduh. Terjatuh lagi.